Jika wisata teka-teki labirin di Gunung Slamet tadi masih kurang menantang ya, mungkin Anda bisa mencoba wisata yang satu ini. Menantang arus sambil bermain arung jeram. Lokasinya ada di Banjarnegara, tepatnya di Sungai Serayu yang panjangnya 14 km. Derasnya aliran sungai beradu dengan tingginya adrenalin. Ya, paling pas deh kalau keduanya dikemas dengan bermain arung jeram. Di Sungai Serayu, Banjarnegara, Jawa Tengah ini, wisatawan bisa rasakan sensasi goyangan jeram yang ekstrim. Tapi pastikan semua perlengkapan keamanan dan keselamatan dikenakan. Dan tentunya, dengarkan baik-baik petunjuk pemandu wisata agar kita terhindar dari kecelakaan. Sudah siap? Saatnya bermain arung jeram. Wisatawan bakal puas menikmatinya karena aliran sungai ini panjang hingga 14 km. Seru banget. Buat liburan enak. Alternatif liburan segar, enak, menantang pokoknya. Wah. Jalur jeramnya yang sangat ini ya, sangat dalam ya. Kita bisa terbalik sebenarnya sih, tapi untung teman-teman pada bisa handle ini nih dayungnya nih, karena mereka bisa ini akhirnya untung nggak kebalik. Agar lebih seru, pemandu mengajak wisatawan bermain di tengah sungai. Permainannya pun seru, mulai dari membalikan perahu hingga berdiri di atas perahu. Jangan khawatir, meski nampak berbahaya, tapi tim penyelamat dari operator arung jeram selalu siap beraksi dan menemani wisatawan. Tadi kita nikmati ya, ya itulah, jeram-jeramnya lumayan ada yang menantang juga. Betul. Ini kayaknya makanan ini khas ya, Pak? Ya, makanan khas ini kebetulan makan mendoan khas di wilayah Banyumas. Dan ini kita ketemu di finish nih, di tempat finish, luar biasa. Usai berpetualang menerjang arus sungai, wisatawan langsung bisa menikmati camilan mendoan dan segarnya es kelapa muda. Jadi, gak perlu takut kelaparan kan? Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.